بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kita kesempatan dan peluang untuk sekali lagi berkumpul di dalam sebuah tempat yang mulia, di dalam sebuah majlis yang diberkati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah sesekumpulan manusia itu berkumpul di dalam sebuah rumah yang adalah rumah-rumah Allah, dan mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, dan mereka saling menghayati istikam dengan ayat Al-Quran itu. Illa nazalat alaihim sakinah, melainkan pasti akan turun ke atas mereka as-sakinah, katanya. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ, dan mereka akan dilimpahi kurniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ, dan mereka akan dikarunii oleh para malaikat Allah. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ, dan yang keempat yang paling istimewa yaitu Allah akan memuji atau menyebut mereka di kalangan para malaikat Allah yang duduk. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Dan kita mengambil kesempatan pada malam ini menyambungi siri tadabbur serta penghayatan dan tafsiran ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surah Al-Baqarah, bacalah kamu surah Al-Baqarah, fa inna akhdhaha baraka." Kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan. "Wa tarakaha hasrah," dan mengabaikan surah ini pula akan menyebabkan penyesalan. "Wala tastaqimha al-qalah," dan yang ketiga, surah Al-Baqarah ini juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana hadis. Dan berbahasa ayat-ayat surah Al-Baqarah yang mana kita masih di dalam lingkungan ayat-ayat yang menceritakan mengenai sejarah Bani Israel, yang kita telah menelusuri ayat-ayat daripada bahagian pertama yang terkandung di dalam ayat 40 sehingga ayat 48, yang Allah menceritakan sedikit sebanyak mengenai asal usul golongan ini yang berasal daripada keturunan para Nabi yang mulia, daripada keturunan Nabi Ya'qub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian kita telah terusuri juga ayat-ayat daripada bahagian kedua penceritaan sejarah Bani Israel yang bermuat di dalam ayat 49 sehingga ayat yang ke-61, yang Allah ceritakan di bahagian kedua ini beberapa kisah dan peristiwa yang berkaitan dengan nikmat yang banyak lagi besar yang Allah kurniakan kepada mereka dari Israel, antaranya 10 nikmat yang berturut-turut, yang bermula dengan nikmat Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun yang menindas,
yang memenangkan seteruk-teruk azab siksaan dan kekejaman dan membunuh anak-anak lelaki mereka bagi Israel. Dan Allah mutuskan Nabi Musa AS dan membawa mereka keluar dari Mesir, dan Allah belahkan pula untuk mereka laut merah dan mereka segerami dengan selamat. Lalu Allah tergenapkan pula Fir'aun bersama tentera-tenteranya. Dan kita telah telusuri ayat-ayat daripada bahagian kedua ini yang menjelaskan bagaimana sikap buruk Bani Israel yang tidak mensyukuri walau satu pun daripada 10 nikmat besar yang Allah beri kepada mereka, yang tidak pernah diberi kepada mana-mana kaum atau umat atau bangsa lain yang sezaman dengan mereka. Dan kemudian kita telah berpindah pada bahagian ketiga penceritaan sejarah Bani Israel. Bahagian ketiga yang termuat di dalam ayat 62 sehingga ayat 101 yang Allah ceritakan pula di bahagian ketiga ini beberapa kisah dan peristiwa berkaitan dengan janji yang Allah tuntut daripada Bani Israel sekian lama, sejak daripada zaman para nabi mereka, daripada zaman Nabi Musa AS sehingga ke zaman nabi terakhir mereka, Nabi Isa AS, dan sehinggalah ke zaman kerajaan dan perutusan Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah tuntut daripada mereka antaranya janji yang paling besar, iaitu janji untuk mereka beriman, untuk mereka beriman dengan kitab yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir, yang mereka telah kenal ciri dan sifat Nabi ini dengan sangat terperinci sehingga mereka boleh cam dan kenal Nabi ini lebih daripada mereka cam dan kenal anak mereka sendiri, yang mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah sekitar ayat 120 dan 121, Al-Lazina atainahumul kitab, orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka kitab Taurat, yakni Bani Israel ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal Nabi ini sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Mana sekalipun sebelum diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum mereka bertemu dengan baginda yang ketika itu baru berdakwah di Mekah dan baru hendak berhijrah ke Madinah, namun mereka dah dapat boleh bayangkan dan gambarkan bagaimana rupa Nabi Rasul ini kerana terlalu detail dan merinci satu persatu sifat baginda yang Allah jelaskan terangkan di dalam kitab Taurat mereka dan juga di dalam kitab Injil. Dan kerana itu di dalam surah Ali Imran ayat 81 Allah tegaskan bahawa semua janji yang Allah tuntut daripada Bani Israel khususnya, yang telah Allah pesan kepada setiap Nabi dan Rasul, yang Allah putus kepada setiap umat dan kepada setiap generasi Bani Israel. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian yang teguh daripada para nabi semua. Allah suruh para nabi berjanji dan ambil perjanjian yang sama daripada setiap umat masing-masing. Apa itu janjinya? Allah berfirman, minan bisa al-nabi lama ataitukum min kitabin wa hikmah, bahawa sesungguhnya aku sahaja yang telah aku turunkan kurniakan kepada kamu daripada Al-Kitab dan juga Al-Hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian datang pula kepada kamu seorang rasul, yakni Nabi yang terakhir, yang mengesahkan pula aku yang ada bersama dengan kamu,
Iaitu Nabi SAW yang membawa kitab Al-Quran yang mengesahkan kebenaran kitab Taurat dan Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Maka apa yang Allah tuntut dari semua umat dan para nabi mereka, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, iaitu hendaklah kamu semua beriman dengan Nabi itu dan hendaklah kamu mendukungnya. Lalu Allah bertanya kepada mereka semua, قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مُسْلِمْ. Allah bertanya, apakah kamu semua telah berjanji, telah beriqrar? Lalu mereka semua berjawab, قَالُوا أَقْرَرْنَا, kami semua telah beriqrar, kami berjanji, semua Nabi dengan umat mereka. Lalu Allah berfirman, قَالَ فَشْهَدُوا, bersaksilah kamu semua mengenai janji ini, wa ana ma'akum min asy-syahidin, dan aku sendiri juga, kata Allah, aku sendiri juga tergolong dari kalangan yang menyaksikan perjanjian ini. Nah, jadi bila Allah telah utuskan Nabi SAW dengan Al-Quran yang diturunkan kepada baginda, tiba-tiba Bani Israel, mereka kaum dan golongan yang sepatutnya paling awal sekali beriman tanpa teragak-agak dan ragu, tiba-tiba mereka berubah menjadi golongan yang pertama sekali menzahirkan kebencian dan penentangan kepada baginda dan kepada kitab yang dibawa baginda dan kepada dakwah agama Islam. Jadi bila Allah telah jelaskan dalam ayat-ayat sekitar 62 dan berikutnya, yang mana mereka membelakangkan janji untuk beriman dengan Nabi yang terakhir, dan Allah cedera mereka dan Allah buka ke atas mereka, lalu mereka mengatakan yang kami ingkari itu hanya satu sahaja janji. Dan mereka nak kata bukan banyak sangat janji yang kita ingkar kepada Tuhan. Kalau kita langgar 10 janji, 20 janji, tak apa nak kecoh. Kita cuma mungkin satu janji sahaja, padahal banyak lagi janji yang telah kita tunaikan kepada Tuhan. Nah, jadi kerana itu Allah SWT akan jelaskan lagi pada sambungan ayat-ayat seterusnya, yang mana kita telah berhenti pada pertemuan yang sebelum ini pada ayat 81 dan 82 Al-Baqarah, dengan beberapa kisah dan peristiwa yang menceritakan mengenai sikap Bani Israel yang angkuh, yang sombong, yang suka menentang para nabi mereka sendiri dari kalangan Bani Israel dan membelakangkan perintah-perintah yang terkandung di dalam kitab Taurat, sehingga ada di antara mereka yang dimurkai Allah dan dilaknat dan diubah menjadi kera, dan sebahagiannya pula diubah menjadi kafir. Jadi pada sambungan ayat 83 Al-Baqarah selepas itu dan ayat-ayat berikutnya, Allah akan ceritakan pula antara 10 janji yang Allah tuntut daripada Bani Israel sejak dari zaman Nabi Musa AS, namun mereka tidak pernah menunaikan walau satu pun daripada 10 janji ini. Dan 10 ini sebagai contoh sahaja, kerana tadi bila Allah tuntut daripada ayat-ayat sebelumnya mengenai satu janji, iaitu janji mereka untuk beriman dengan Nabi terakhir dan kitab yang terakhir. Lalu dengan aku sungguh mereka kata, kalau pun kami mukiri janji itu, yang kami mukiri hanya satu janji sahaja. Jadi Allah nak tegaskan bahawa setiap Bani Israel bukan melanggar hanya satu janji dengan Tuhan, malah semua janji yang pernah mereka buat dengan Tuhan mereka langgar. Dan Allah akan bawakan contoh antara 10 janji yang Bani Israel tidak tunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejak dahulu zaman perzaman. Ada 10 janji ini yang Allah akan ceritakan, disenaraikan pada ayat 83 dan ayat 84 dan 85. Jadi kita kalau tengok ayat 83 ni, kita tengok
macam ayat dia tidaklah terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, cukup-cukup dah tu masa kita antara bagi isyak. Tetapi tadi bila kita tengok ayat 84 tambah lagi 2 baris, ayat 84 tak pokok kita tambah 10 minit 5 minit dengan isyak sempat tu, tiba-tiba ada sambungan dari ayat 85. Kita cakap dalam tu tadi nak sambung ceramah sampai Ramadan tu, kita nak buat 3 malam ni. Jadi 10 janji ini apa akan cerita dalam 3 ayat 83, 84 dan 85. Tetapi 8 daripada 10 janji ini, 8 janji yang pertama apa akan senaraikan dalam ayat 83. Jadi kalau kita dapat cover ayat 83 sahaja pun malam ini pun kira banyak dah kita dapat. Dan bagi 2 janji lagi yang ke-9 dan ke-10 iaitu pada ayat 84 dan 85. Jadi tengoklah yang kesempatan waktu kita, kalau kita dapat terus sampai ayat 85, alhamdulillah. Tapi kalau tak sempat waktu kita, dapat sekadar ayat 83 yang merangkumi 8 janji dan bagi 2 janji 2 ayat seterusnya pun tidak mengapa. Apapun kita berjanji yang kita akan berhenti sebelum 29. Jadi itu janji yang paling pentinglah bila cakap pasal janji. Jadi kita lihat pada firman Allah pada ayat 83 Al-Baqarah. Allah gunakan ayat ini sebelum disenaraikan apa dia satu persatu dari 8 atau 10 janji ini. Allah berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah berfirman mafhumnya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang teguh dengan Bani Israel. Jadi Allah mulakan ayat ini dengan perkataan mithaq. Dan ingatlah ketika kami mengikat atau mengambil perjanjian yang teguh dengan Bani Israel. Dan kemudian baru Allah senaraikan satu persatu janji tersebut. Dan sebelum kita lihat satu persatu daripada janji yang dimaksudkan itu, kita kaji sedikit pada perkataan mithaq dalam ayat 83 Al-Baqarah. Yang mana sebahagian terjemahan menterjemah perkataan mithaq dengan maksud yang umum, iaitu perjanjian. Kami mengikat perjanjian dengan Bani Israel, kami buat perjanjian. Dan ada sebahagian dan kebanyakan terjemahan sebenarnya yang menterjemah perkataan mithaq dengan maksud perjanjian yang teguh atau perjanjian setia. Mana sama je lah, perjanjian teguh atau perjanjian setia. Sebab perjanjian, dia ada perjanjian yang ringan, yang biasa, yang kadang-kadang janji duduk-duduk je. Kita janji dengan kawan tu, esok kita nak keluar, so esok kita pergi keluar, kita beritahu dia tu, kata tak apalah, tak kisah kita kawan tu lain. Janji yang kita tak perlu nak, kalau dia langgar janji tu, kita tutup dia bawa sampai ke mahkamah. Tidak. Tapi kadang-kadang ada janji yang sangat-sangat berisiko besar. Mana janji kadang-kadang kita nak buat bisnes dengan dia orang, dia janji awal-awal 50-50, tiba-tiba lepas dah untung, dia kata tak, aku yang buat kerja banyak, aku nak ambil datang pun, aku bagi 20, aku duduk boleh kerja, tak apa-apa tu, untung dan seterusnya. Janji yang sebegini yang dinamakan ini serak. Janji yang kita risau orang tu, dia akan melanggar janji itu. Kalau mulut dengan mulut saja, kita rasa tak boleh pakai ni, kena ada hitam putih. Kena ada tulis, kena ada jelas. Jadi ini yang disebut sebagai perjanjian mithaq, perjanjian yang teguh. Kalau perjanjian biasa, sekadar janji, mulut-mulut menjadi wajah, biasanya dalam Al-Quran digunakan perkataan wa'dun. Perkataan wa'dun atau wa'ada biasanya digunakan untuk janji yang mudah dipenuhi. Dan orang yang dijanjikan kepada dia pun biasanya tak risau. Orang yang berjanji itu pasti akan tunaikan janji tersebut. Kalau misal, biasa digunakan janji yang besar, yang risau. Kalau orang itu tak tunaikan, maka kita kena ada yang putih. Sedangkan kebanyakan ayat-ayat yang cerita tentang janji Allah kepada hamba-Nya. Bila
Allah cerita pasal orang yang beriman dan beramal soleh yang Allah janjikan kepada mereka ganjaran yang besar dan syukur yang kekal abadi. Allah selalu guna ucapan atau waktu. Tak kira janji dunia maupun janji akhirat. Allah berfirman antara wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azhim. Allah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh untuk mereka keampunan daripada Tuhan dan juga ganjaran yang sangat besar. Nah, jadi Allah mengatakan maklum sebab Allah pasti tetapi janji itu. Dan sebesar apa pun janji yang mungkin berat bagi manusia, bagi Allah adalah sangat mudah untuk dipenuhi. Nah, jadi orang bila dengar saja Allah janjikan kepada hamba-Nya sebagai wa'dun, janji yang pasti dia tetapi yang mudah dipenuhi, orang pun rasa tenang dan rasa nak mudah taat dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, adapun bila Allah cerita, kita lihat kebanyakan perintah dan tuntutan bila Allah tunjukkan kepada Bani Israel, iaitu Allah akan guna ucapan misaq, perjanjian yang teguh. Sama ada disebabkan apa yang Allah tuntut daripada Bani Israel itu adalah sesuatu yang memang berat, yang mungkin Nabi mereka sendiri belum tahu umat mereka Bani Israel ini tak mampu nak laksanakan kenaikannya. Maka Allah boleh mengisah perjanjian yang teguh. Ataupun boleh jadi kadang-kadang yang Allah tuntut daripada Bani Israel itu adalah perkara yang ringan, yang mudah sahaja. Tetapi disebabkan perangai buruk Bani Israel itu sendiri yang suka memungkiri janji, menyebabkan Allah buat perjanjian jenis misaq dengan mereka. Perjanjian yang teguh, yang pada hitam putih yang bertulis. Yang Allah muatkan janji-janji tersebut di dalam kitab Taurat mereka, lalu Allah muatkan sekali lagi di dalam Al-Quran sebagai peringatan dan pengajaran kepada kita umat Islam supaya tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan mereka dan Israel. Jadi apa dia? Janji yang pertama itu yang Allah tuntut daripada Bani Israel, Allah berfirman la ta'buduna illallah. Perjanjian pertama yang Allah tuntut daripada Bani Israel adalah janganlah kamu menyembah selain Allah. Kita ingat tuntutan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ini adalah sesuatu yang basic, benda yang paling asas dalam akidah. Kita bila kita nak suruh atau ajak orang sembah Allah, tidak menyembah selain dari Allah, cukup dan memadai kita perintahkan dia sahaja. Kita suruh anak kita, kita kata sembahlah Allah, jangan sembah selain Allah. Jarang sangat kita guna ucapan kau janji kau sembah Allah, jangan syirikkan Allah. Kita tak guna perkataan janji. Hatta Allah bila turunkan ayat-ayat yang mengandungi perintah dan tuntutan kepada kita umat Islam untuk menyembah Allah, juga Allah tidak guna ucapan janji. Allah sekadar mengungkapkan perintah atau berpesan. Dalam ayat yang Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum, wahai sekalian manusia sembahlah Tuhan kamu. Allah mengungkapkan perintah sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Allah tidak mengungkapkan wahai sekalian manusia berjanjilah untuk menyembah Tuhan kamu, tidak. Sebab bila cakap berjanjilah, di mananya benda yang besar, yang banyak sangat yang buat. Padahal sekadar menyembah Allah tidak menyebutkan, iaitu benda yang basic, yang budak-budak belajar dekat cerita ada satu surah indah lagi. Juga di dalam banyak ayat-ayat lain yang Allah berfirman antaranya di dalam surah Al-Isra. Allah berfirman wa rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhan telah perintahkan kamu untuk tidak menyembah sesuatu melainkan dia. Bila Allah mengucapkan perintah, tak ada Allah kata ingat tak dulu orang pernah janji dan nak sembah sendiri aku. Tak ada dulu kata janji. Sebab menyembah Allah ni memadai dengan pesanan perintah sahaja. Tetapi kita lihat Bani Israel, bila Allah tuntut mereka untuk menyembah Allah sahaja dan tidak menyekutukannya, Allah tidak menyebutkan
perintah. Abang guru kata bisa dapat perjanjian yang teguh. Maknanya apa? Kerana Bani Israel setiap kali Allah perintahkan mereka untuk sembah Allah dan melarang mereka berbebasan dari Allah, mereka akan ingkari perintah Allah ini dan mereka menyembah selain daripada Allah. Lalu mereka bertaubat, lalu Allah perintahkan lagi untuk sembah Allah sahaja, tidak menyembah selain Allah. Mereka langgar lagi perintah ini sampai tahap Allah buat janji khusus dengan mereka. Kata Bani Israel dah banyak kali langgar larangan menyembah Allah ini sampai Allah buat janji khusus bertugas kita putih di sana. Bani Israel dah setiap hari ini orang kena janji betul-betul jangan ulangi lagi kesalahan menyembah Allah Ta'ala. Dan ini yang kita lihat beberapa contoh dalam kisah-kisah dalam Al-Baqarah ini juga yang telah kita telusuri ayat-ayatnya. Seperti yang Allah rakamkan mengenai kisah Bani Israel, bila mana mereka telah menyeberangi Laut Merah dan mereka telah melihat kuasa Allah yang memberi mukjizat kepada Nabi Musa dan Laut Merah terbelah. Mereka tengok dengan mata mereka, bukan orang cerita ke mereka, tengok sendiri. Dan mereka lihat, menyaksikan sendiri bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun bersama puteranya. Lalu Allah berfirman, wajah waznani Bani Israel dan Bahar. Dan kami bawa Bani Israel menyeberangi Laut Merah dan tenggelamkan Fir'aun dan selamatkan Bani Israel. Lalu apa jadi? Fa'atau ala qawmin. Lalu mereka pun sampai atau singgah pada satu tempat yang penduduk ataupun kaum yang tinggal di situ yang kufuna ala asnani lahum. Penduduk atau kaum yang tinggal di situ, mereka beribadah menyembah berhala-berhala mereka. Jadi sekarang ni siapa yang lalu dekat perkampungan kaum yang sembah berhala? Bani Israel. Bani Israel yang hidup dalam kesesatan tak tahu apa-apa, dah mereka ada nabi mereka. Dan mereka dah nampak banyak mukjizat Nabi Musa, antara yang terbaru ketika itu lalu terbelah dan mereka Allah selamatkan dari Fir'aun. Jadi kita sangka di umat yang baru nampak mukjizat-mukjizat yang besar dan nabi mereka masih bersama mereka, kita sangka mungkin Bani Israel kalau singgah di situ pun, kalau ada aktiviti terluar yang mereka nak buat, mungkin mereka akan berdakwah dan mengajak kaum di situ untuk masuk Islam dan menyembah Allah, tinggalkan sembahan berhala. Tapi yang menangku sangat menunjukkan daripada patut mereka ajak kaum itu masuk Islam, berdakwah kepada kaum tersebut, tinggalkan sembahan Allah. Mereka kata apa pada Nabi Musa? Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka Bani Israel beramai-ramai kata pada Nabi Musa, oh, Nabi Musa, jom kita da'wah orang. Takkan nak biar orang itu dalam kesesatan, tak? Mereka kata, wahai Musa, tolong buatkan untuk kami satu patung berhala untuk kami sembah seperti mana mereka sembah berhala. Nabi Musa berkata, lain, korang dah hukum, korang yang selamatkan korang dari Fir'aun tadi, Allah kepada berhala Allah. Dan mereka dah nampak kuasa Allah yang selamatkan mereka belakang Laut Merah itu dan Fir'aun. Tiba-tiba tengok orang lain sempat selain Allah, mereka tertarik untuk melakukan dosa yang besar itu. Kawan tu tak apalah, dia orang tak ada nabi, dakwah tak sampai, tak apalah. Yang pelik Bani Israel yang merupakan keturunan nabi dan masih ada nabi bersama mereka, tetapi hendak melakukan perkara yang paling terkutuk dan paling dimurkai Allah. Dan bila dah ditegur Nabi Musa, kita sangka mungkin berhenti setakat itu, dia orang tak tahu, dia orang jahil dan keji. Tapi setelah lama beberapa ketika selepas itu, bila mana Nabi Musa AS tinggalkan mereka selama 40 malam untuk buat persiapan persediaan menerima kitab Taurat dari Allah Ta'ala. Lalu dalam tempoh 40 malam itu sahaja, mereka sudah membuat satu dosa yang paling dimurkai Allah, bila mana mereka menyembah patung anak lembu yang mereka buat daripada emas yang Allah kurniakan kepada mereka.
Allah dan beri emas bukan kau nak buat simpanan kau mana tadi masuk sebelah tu kau mana atau buat apa aja di sini sama betul tak? Emas tu Allah beri kepada mereka, mereka gunakan untuk mengundang kemurkaan Allah kepada mereka dengan membuat patung anak tentu dan menyembah. Jadi kerana itu banyak kali cubaan-cubaan mereka untuk melakukan perbuatan terkutuk menyembah selain Allah, sehingga Allah buat janji teguh dengan mereka. Sebab dah banyak kali mereka langgar dalam menyekutukan Allah. Jadi Allah berfirman, la ta'buduna illallah. Iaitu janji pertama, jangan kamu sembah selain Allah. Maksudnya kalau lepas perjanjian teguh ni mereka langgar lagi, nanti ada maaf lagi, Allah boleh turunkan azab dan hapuskan mereka sekalian itu. Lalu itu yang pertama, perjanjian pertama yang melibatkan hak Allah Ta'ala, iaitu hanya menyembah Allah sahaja. Dan kemudian perjanjian yang kedua dan berikutnya, kita akan lihat berkaitan dengan hak manusia. Allah berfirman, وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا dan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Kita lihat pertama sekali bila Allah letakkan perintah berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapa datang nombor dua sejurus selepas tuntutan beribadah menyembah Allah Ta'ala. Nak beritahu bahawa setiap keredaan Allah itu terletak pada keredaan ibu bapa. Kalau orang itu, anak itu nak dapat keredaan Allah dengan sangat mudah adalah dengan dia mendapat keredaan ibu bapa. Sebab hak paling utama mesti manusia itu tunaikan adalah hak Tuhan, dan kemudian sejurus selepas itu adalah hak ibu bapa. La ta'buduna illallah, dengan sembah selain Allah, wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baik kepada ibu bapa. Dan wa bil walidayni ihsana, bila kita terjemah menjadi, dia punya terjemahan dia dari sikit dari segi susunan gaya bahasa. Kita terjemah menjadi apa? Dengan ibu bapa buat baiklah. Tak, kita terjemah buat baiklah kepada ibu bapa. Buat baik dulu baru ibu bapa dalam ayat ini. Sedangkan dalam susunan ayat bahasa Arab Al-Quran ini digunakan ungkapan bil walidayni, ibu bapa dulu barulah ihsanah buat baik. Jadi kalau kita terjemah betul-betul ikut susunan dari bahasa Arab akan jadi, dan dengan ibu bapa kena buat baik. Tapi bila terjemah Melayu ayat macam tu nampak macam tak digaya ayat penulisan dia macam ayat kecapan. Dengan ibu bapa buat baik, itu ayat kecapan. Dan Al-Quran tu pun dalam bentuk percakapan, bukan ayat tulisan. Tapi bila kita terjemah, kita terjemah dalam bentuk ayat penulisan, maka kita terpaksa terjemah dan berbuat baiklah dengan ibu bapa. Tapi dia memberi kesan kepada maksud, iaitu apa? Apa beza dalam bahasa Arab bila kata buat baik dengan ibu bapa dan dengan ibu bapa kena buat baik? Mana nak beritahu, pertama sekali insan pertama yang mesti kita berbakti kepada mereka adalah ibu bapa. Insan pertama yang mesti kita tunaikan ihsan, berbakti buat baik kepada mereka. Bahkan antara kedudukan buat baik dengan kedudukan ibu bapa itu, ibu bapa itu di atas buat baik itu sendiri. Mana orang kalau dia nak buat baik pada ibu bapa contoh, dia akan fikir, apa benda aku boleh buat baik untuk ibu bapa. Dia fikir, nak bawa bapa pergi umrah haji, aku tak ada duit. Nak buat itu ini, nak buat orang jalan dengan mana, aku tak ada kemampuan, nak buat. Dia fikir, buat baik apa yang dia mampu, baru dia fikir ibu bapa. Tapi Allah nak beritahu dalam berbakti kepada ibu bapa, jangan fikir buat baik dulu, fikir mak bapak tu dulu, baru fikir nak buat baik apa. Sebab kalau fikir nak buat baik apa sampai kiamat, aku nak buat kerja ini, tak boleh ikut. Buat benda ini, tak boleh ikut. Buat benda sini, tak boleh ikut. Tapi fikir dulu, jangan fikir nak buat apa. Fikir, aku je jasa ibu bapa yang dah jaga aku dari kecil, bagi makan dan dedik aku. Bila kita ingat jasa ibu bapa yang sangat besar kepada kita dari kecil sampai hari ini, selepas itu, apa sahaja kebaikan, kebaktian yang kita nak tunaikan, kita akan rasa sangat mudah.
Ha, tak perlu nak bawa pergi umrah pun, nak pergi mana pun tak perlu. Aku akan kusuruh sebab aku rasa banyak mana aku buat kepada ibu bapa aku. Tak akan tunaikan 1% pun daripada semua yang pernah ibu bapa berikan kepada aku sejak dari kecil. Ha, jadi itu rasa wabi-wabidai sana dengan ibu bapa buat baik. Bukan sekadar buat baik dengan ibu bapa. Ha, jadi itu golongan pertama setelah yang mesti kita buat baik setelah menyempurnakan hak Allah itu pengabdian kepada Allah. Lalu Allah berfirman lagi wayadhillu qurba. Ha, sedangkan ibu bapa Allah senaraikan beberapa golongan manusia yang mesti juga kita jaga hubungan dengan mereka. Allah berfirman wayadhillu qurba dan juga berbuat baiklah dengan kaum kerabat. Kaum kerabat ada sesiapa sahaja yang ada pertalian dengan kita, yang dekat kemudian yang lebih jauh sedikit. Ha, daripada adik beradik, saudara mara, sepupu, sepapa dan kemudian makin jauh itu yang dimaksudkan dengan dhilul qurba. Maksud kita berhenti seketika untuk laluan dan sahaja. Dulu gunungan yang mempunyai pertalian dengan kita iaitu al-walidain, ibu bapa dan dhil qurba kaum kerabat. Nah, Allah perintahkan pula untuk berbuat baik kepada dua golongan manusia yang mungkin tiada sebarang pertalian dengan kita. Nah, iaitu Allah perintahkan dari wal-yata wal-masakin. Nah, dan berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Jadi seolah-olah Allah nak beritahu kepada kita buat baik ini tidak semestinya kepada orang yang merupakan keluarga kita, saudara mara, adik beradik yang ada pertalian sahaja, tidak. Tetapi peluang untuk kita mendapat pahala yang besar dan ganjaran banyak dari Allah bila mana kita berbuat baik kepada sesiapa sahaja, tak kira ada pertalian seperti ibu bapa dan kaum kerabat maupun yang tiada pertalian seperti al-yada, anak yatim dan al-masakin dan orang-orang miskin. Ha, dan kemudian bagaimana dengan manusia lainnya? Ha, yang ada pertalian ibu bapa kaum kerabat kita buat baik. Yang tak ada pertalian pun seperti anak yatim orang miskin kita buat baik. Selain daripada empat golongan ni, macam mana kalau kita nak buat baik dengan mereka tapi kita tak mampu? Ha, kalau kita buat majlis kehormatan ke walimah ke, kita jemput bapak-bapak, adik-adik, kaum kerabat, maksud kita jemput. Lepas tu mungkin kawan-kawan sekolah-kawan kita dan sebagainya, dan kemudian ada asal-asal pakai miskin dan anak yatim, kita jemput. Tapi bagaimana dengan manusia lainnya? Kalau kita nak buat lebih makan-makan yang kita jemput satu Malaysia kalau tak rumah kita. Ada satu dunia, satu muka bumi datang, tak mampu. Jadi Allah tahu keterbatasan kemampuan kita untuk buat baik kepada sekalian manusia di luar kemampuan kita. Dengan empat golongan ini mungkin kita boleh buat baik jaga hak mereka. Tapi dengan orang lain, semua kita kena buat baik, tidak semestinya. Dah sangat memadai kalau kita mampu sekadar mengucapkan kata-kata yang baik dengan sekalian manusia walaupun tak mampu buat baik lebih daripada itu. Ha, selain itu sampai pada sebab-sebab golongan manusia tadi kena buat baik, bukan saja cakap baik, perbuatan pun kena baik. Dengan yang seterusnya, sekalian manusia lainnya Allah berfirman wa'ulunas husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik dengan sekalian manusia. Ha, maknanya kalau dengan empat golongan tadi, kita sekadar cakap baik saja tapi tak ada kebaikan sedikit pun yang kita usul untuk mereka, tak apa-apa baik lagi. Kerana ada percakapan baik dan perbuatan baik yang kita boleh bantu empat golongan tadi. Tapi selain daripada empat golongan ni, kalau kita tak mampu bantu dengan tenaga usul dan harta kita, paling-paling kita bantu dengan kata-kata yang baik yang boleh kita berikan untuk mereka. Ha, jadi kerana itu, masa Allah perintahkan buat baik pada empat golongan, Allah guna ucapan ihsana. Ihsana, mungkin lebih banyak. Berbanding bila Allah perintahkan untuk mengungkapkan percakapan yang baik, Allah guna ucapan wa'ulunas husna, perbuatan baik ihsana lebih luar. Ha, tetapi perkataan yang baik dia lebih ringan, tak payah keluar duit pun nak cakap terima kasih kepada orang. Ha, tak payah keluar duit pun nak bagi salam, assalamualaikum, jawab salam, alaikum salam. Jadi lebih ringan dan mudah pun dapat pahala, Allah
peruntukan husna. Dengan kata-kata yang baik pun boleh dapat pahala banyak. Lalu Allah beritahu dua contoh mengenai dua ibadah yang berkaitan dengan dua jenis kebaikan yang mesti kita lakukan. Tadi pertama sekali kita kena jaga hubungan dengan Allah dengan menyembahnya. Tapi nak menyembah Allah tu dengan cara buat ibadah apa? Lepas tu nak jaga hak manusia, ibu bapa, adik-adik, kaum kerabat, kaum miskin dan anak yatim pula. Nak jaga hubungan dengan mereka melalui ibadah apa? Jadi Allah bagi dua contoh ibadah yang mana semua ibadah lain selepas itu dalam ayat seterusnya nanti berpecah daripada dua ibadah ini. Iaitu وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Kenapa dua ni? Kenapa tak dirikanlah solat dan puasa dua, dirikanlah solat dan buat haji dua, dirikanlah solat dan kurban dua? Kenapa solat dan zakat? Kerana وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, mendirikan solat adalah menunaikan hak Allah tadi, iaitu menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Jadi antara banyak-banyak ibadah yang menunaikan hak kepada Allah adalah dengan وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, dan dirikan solat. Lalu وَأَتُوا الزَّكَاةَ, serta tunaikanlah zakat, iaitu kita keluarkan sebahagian daripada harta kita untuk membantu Allah, kan? Tapi untuk membantu orang yang memerlukan. Dan daripada zakat yang akan pecah kepada sedekah, infak, derma dan sebagainya, yang bertujuan untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan tadi, daripada ibu bapa, kaum kerabat, orang miskin, anak yatim dan selain mereka. Jadi setelah 8 janji yang Allah senaraikan dalam ayat 83 ini, Allah akhiri dengan firman yang summa tawallaitum illa qalilan minkum. Kemudian kamu, yakni dari Israel, kamu berpaling daripada menunaikan semua janji ini, illa qalilan minkum, melainkan sedikit sahaja daripada kamu yang benar-benar menunaikan janji ini. Jadi Allah beritahu bagi Israel yang Allah tuntut daripada mereka bukan pada berak-berak suruh pergi perang, suruh bebaskan Palestin, suruh pergi panjat gunung Everest, kemungkinan juga Tuhan suruh solat, suruh puasa, buat baik, mampu, bebaskan pembawa, adik-adik, mohon miskin, benda yang mudah sangat. Itu pun mereka berpaling dan tidak mampu menunaikan melaksanakannya. Sebab itu kita tertanya-tanya, bagi Israel tak boleh tunaikan 8 janji ini sebab berak sangat susah sangat ya? Allah jelaskan tak, bukan sebab susah pun, tetapi sebab وَأَنْتُمْ مُحِدُونَ. Sebab sememangnya kamu dari Israel memang orang yang suka bertanding. Mana orang, kalau kita suruh dia buat satu video, dia nak buat sebab susah atau dia nak lebih. Tak apalah, kita faham pun apa dia nak buat, walaupun salah dia lah. Tapi biasanya satu orang, bila kita suruh dia buat dan kita tahu dia memang berhenti buat dan mampu buat, tapi dia tak nak buat. Sebab apa? Sebab dia tak suka kau suruh dia buat degil. Itu maksud walaupun itu mu'ibun. Kamu tak tunaikan janji bukan sebab susah, berat, payah, bukan, tapi sebab memang kamu suka kepada komen itu. Dia ada orang macam ni. Ada orang, kalau kita cakap solat, dia tak nak solat. Sebab apa? Sebab malas bukan malas. Memang tak suka orang suruh solat. Kalau kita kata jangan solat, dia sunat pula. Orang macam tu. Ini maksud mu'ibun. Mana dia suka buat yang bertentangan. Kalau kita suruh, dia tak nak. Kita dalam, dia akan buat walaupun benda itu kerjasama. Dan itu perangai dari Israel. Bila Allah suruh buat benda yang sangat mudah, dia tak nak buat. Bila Allah larang dia buat benda yang sangat susah, dia akan suruh dia untuk buat walaupun itu menyusahkan diri sendiri. Jadi itu yang Allah beri contoh mengenai 8 janji yang dimungkiri oleh Bani Israel ke semua kelapan-lapannya. Dan kemudian Allah tambah lagi 2 janji pada ayat 2 ayat selepas itu, ayat 84 dan ayat 85 tentang Farah. Dalam 2 ayat yang agak panjang itu, yang mana kita akan sambung mengenai 2 janji itu di pertemuan lain yang akan datang nanti insyaAllah. Yang mana kita mohon semoga Allah SWT melindungi kita semua daripada dijangkiti penyakit akut dan sembuh dan kecil keras kepala dan keras hati
yang telah menjangkiti Bani Israel dan merosakkan mereka, dan kita buktikan kita umat yang lebih baik daripada mereka kerana kita mengikuti sebaik-baik kitab iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada sebaik-baik Nabi dan Rasul, junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga dengan itu kita dikumpulkan di hari akhirat kelak di dalam syurga bersama Al-Nabi wa Siddiqin wa Syuhada wa Salihin.